sampai dengan saat ini BPLS belum bisa beraktivitas. Sehingga permukaan lumpur di dalam tanggul terus meninggi dan mengakibatkan beberapa titik mengalami kritis. Yang kami amati kritis ada beberapa titik di wilayah barat, utara, dan selatan. Untuk di sektor barat yang tentu menjadi perhatian kita semua karena melindungi rel kereta api ada di tepatnya titik 21 Desa Jatirejo. Dan kalau kita lihat di lapangan, di situ tepatnya ada patung-patung dan di situ kita bisa lihat permukaan lumpurnya sudah mendekati bibir tanggul.